tentang biologi. Ha, pernah belajar tentang biologi? Apa itu biologi? Jadi, kalau ingin tahu lebih lanjut tentang biologi, jom, mari saya ajar. Baik, pada hari ini saya akan mengajar tajuk pertama, biologi tingkatan 5. Tahu tak tajuk apa? Ha, jadi kalau saya rasa soalan ini saya kemukakan kepada student form 5, confirm, terus angkat tangan. Teacher, saya tahu, pengangkutan. Baik, saya akan ajar subtopik yang pertama dalam bab pengangkutan, iaitu berkenaan sistem peredaran darah. Pernah tak kita semua terfikir, darah ni jalan macam mana dalam badan kita ni? Adakah dia meleleh, jatuh? Ataupun ada jalan yang perlu dilalui oleh darah? Jadi, itu yang kita akan belajar pada kali ini. Baik, sistem peredaran darah. Untuk pengetahuan semua, sistem peredaran darah terbahagi kepada tiga komponen utama. Ha, tanpa ketiga-tiga komponen ini, maka susahlah darah kita nak mengalir ke seluruh badan. Jadi, yang pertama, komponen yang pertama, iaitu salur darah. Yang kedua, apa ni? Ha, inilah dia, jantung. Dan yang ketiga, darah. Baik, pada kali ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut tentang komponen yang paling utama, iaitu jantung kita. Bunyi apa tu? Ha, itulah dia bunyi jantung kita. Ha, jadi anda semua tahu tak jantung kita saiz dia besar mana? Ramai yang kata, oh, sebesar bola ke? Sebesar ini? Sebesar ini? Ataupun sebesar ini? Baik, persoalan anda semua akan terjawab. Jantung mempunyai saiz sebesar penumbuk kiri manusia. Cuba tengok penumbuk kiri. Besar kan jantung kita? Ha. Jadi, alright. Jantung kita terbahagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian kiri dan bahagian kanan. Seperti mana yang anda semua tengok, ya, ini adalah bahagian kiri jantung dan ini adalah bahagian kanan jantung. Apa bezanya kiri dan kanan? Pasti ada bezanya. Baik. Untuk pengetahuan anda semua, bahagian kiri jantung akan membawa darah beroksigen. Tahu tak anda semua apa itu darah beroksigen? Ha. Darah beroksigen membawa maksud darah yang mempunyai oksihemoglobin. Suka saya ceritakan kepada murid-murid saya. Okey. Apa itu oksihemoglobin? Baik. Cuba bayangkan sel darah merah, ya, ialah ibarat sebuah kereta. Manakala di dalam kereta mempunyai tempat duduk. Tempat duduk tersebut dinamakan hemoglobin. Jadi, siapa penumpang kereta? Penumpang kereta ialah oksigen tersebut. Nampak? Maka darah beroksigen membawa maksud darah yang membawa oksigen yang berikatan dengan hemoglobin. Jadi, kalau nak naik kereta, mesti ada yang akan menolak kereta tersebut agar dapat bergerak ke seluruh badan. Jadi, kita perlukan jantung. Jadi, jantung di sebelah kiri, di bahagian kiri jantung, akan mengepam darah beroksigen. Baik, datang daripada mana darah beroksigen? Pastilah darah tersebut datang daripada pembaru kita. Jadi, darah yang datang daripada pembaru akan memasuki vena pulmonari. Baik, ini adalah lukisan 2D saya. Sekiranya anda semua ingin lihat gambar 3D, maka anda perlu mencari salur vena pulmonari yang kecil. Kenapa? Kerana vena pulmonari membawa darah beroksigen. Sekali lagi, darah beroksigen iaitu darah yang bertekanan tinggi. Sesuatu benda yang bertekanan tinggi tidak boleh diangkut dalam kuantiti yang banyak. Maka sebab itu, salur vena pulmonari adalah kecil. Ya? Jadi, darah beroksigen akan masuk ke
ruang ventrikel. Atrium kiri, satu. Atrium kanan, dua. Ventrikel kiri, satu. Ventrikel bukan di sini. Ventrikel kanan, dua. Kan cukup empat ruang. Baik, kembali semula di sini. Apabila darah beroksigen masuk ke dalam ruang yang pertama, yaitu atrium kiri, maka darah akan memenuhi bahagian atrium kiri dengan darah beroksigen. Dan sebelum darah beroksigen tersebut memasuki ventrikel kiri, maka darah tersebut akan melalui injak yang pertama, yaitu injak kusi. Ha, pernah tak anda semua dengar perkataan injak? Cuba fikir sekejap. Injak, injak. Saya pasti sekali lagi pelajar tingkat 5 dah ada jawapan. Jadi bolehlah. PM. Apa itu injak? Jadi apa itu injak sebenarnya? Injak ialah satu otot yang di mana fungsi dia adalah untuk menghalang darah dari berpatah balik. Nampak tak? Okey? Jadi apabila darah itu masuk, bila masuk ke dalam ventricle, jadi darah tersebut tak boleh kembali semula ke atrium. Kenapa? Apa yang bahaya sangat sekiranya darah itu berpatah balik ke atrium? Untuk pengetahuan anda semua, sekiranya darah itu berpatah balik ke atrium, maka ini akan membahayakan kita semua. Kerana apa? Kerana itu akan menyebabkan darah tersebut menggumpal dan menyebabkan manusia tersebut mengalami sakit jantung. Ha, lagi satu, fungsi bagi vehicle speed ialah untuk menunjukkan hanya satu laluan untuk pengaliran darah. Tadi belum. Baik. So, injak ini berfungsi untuk menghalang darah daripada berpatah kembali ke atrium kiri. Jadi, apabila darah beroksigen telah masuk ke dalam ventrikel, maka dinding ventrikel akan mengecut dan mengepam darah tersebut keluar daripada jantung melalui injak aorta. Ha, sekali lagi nampak injak aorta. Maka injak aorta itu menghalang darah daripada berpatah kembali ke ventrikel. Dan seterusnya darah itu akan dipam keluar melalui aorta ke seluruh badan. Saya nak beritahu satu rahsia pada anda semua. Ventrikel kiri mempunyai lapisan dinding yang jauh lebih tebal berbanding ventrikel kanan. Kenapa? Kenapa ventrikel kiri? Kenapa lebih tebal? Kenapa lebih tebal? Kerana ventrikel kiri mengepam darah beroksigen ke seluruh badan. Jauh tu nak pergi ke seluruh badan. Nampak je dekat. Tapi bayangkan, darah tu perlu pergi daripada jantung, masuk pergi ke tangan, terus pergi ke kaki, hujung kaki. Dan membatas kembali naik ke atas. Jauh kan tu? Kenapa lagi? Ventrikel kiri tu jauh lebih tebal. Baik. Kerana ventrikel kiri perlu mengepam darah beroksigen yang bertekanan tinggi. Tulisan ringkasan saya. Sekali lagi saya ulang. Kenapa dinding ventrikel kiri jauh lebih tebal daripada ventrikel kanan? Baik, kerana ventrikel kiri perlu mengepam darah beroksigen ke seluruh badan dan mengepam darah beroksigen yang bertekanan tinggi. Boleh? Boleh apa? Senang kan? Siapa kata payu susah? Jadi, mari kita teruskan cerita kita ke sebelah kiri. Sebelah kanan, kiri dah sebelah tadi.
darah terdioksigen. Tahu tak terdioksigen? Ada pelajar kata, macam mana ni teacher? Beroksigen, terdioksigen, terdioksigen, beroksigen. Kelirulah. Jangan keliru. Relax. Okey? Darah terdioksigen membawa maksud darah yang membawa karbaminohemoglobin. Lagi susah. Apa tu? Ha. Lagi senang saya ringkaskan di sini. Iaitu darah merah yang membawa karbon dioksida yang berikatan dengan hemoglobin. Ha. Nampak susah? Tak. Mana ada susah? Ulang je banyak kali. InsyaAllah mesti boleh jawab. Okey? Jadi darah terdioksigen ini adalah darah yang bertekanan rendah. Maka sekiranya anda lihat pada gambaran yang 3D vena cava, maka ruang vena cava adalah jauh lebih besar. Baik. Darah terdioksigen yang datang daripada badan akan memasuki vena cava dan terus pergi ke atrium kanan. Dan kemudian darah tersebut sama seperti kiri akan masuk ke ventricle untuk dipump melalui injak tricuspid. Apabila tiba di ventricle kanan, ya, darah terdioksigen yang bertekanan rendah hanya memerlukan sikit sahaja, ya, pump daripada ventricle kanan. Kerana apa? Kerana darah tersebut akan dipump bukan ke seluruh badan, tetapi pergi ke berbaru melalui injak pembuluh nadi dan keluar melalui arteri pembuluh nadi. Faham tak? Saya ulang sekali lagi. Darah terdioksigen yang datang daripada seluruh badan akan memasuki vena cava dan terus pergi ke atrium. Daripada atrium, darah terdioksigen tersebut akan pergi ke ventricle untuk dipump keluar melalui arteri pembuluh nadi. Maka ada dua injak yang akan dilalui oleh darah terdioksigen, iaitu injak tricuspid dan juga injak pembuluh nadi. Ha, kan dah lengkap pengembangan darah oleh jantung. Pernah tak dengar apa itu injak saraf? Mesti ramai yang tertanya-tanya. Teacher, saya belajar dalam buku teks ada injak sabit, yang mana? Yang mana? Relax. Injak sabit ialah sebenarnya gabungan injak pembuluh nadi dan juga injak paru-paru. Maka pecahan injak sabit ialah injak vertah, injak yang terletak di sebelah kiri, dan injak pembuluh nadi yang terletak di sebelah kanan. Dah faham? Bagus. Jadi saya tak nak penatkan semua. Ah, kita berhenti di sini dulu. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Bye. Saya Teacher Adia yang bakal mengajar anda semua tentang biologi.
Ha, pernah belajar tentang biologi? Apa itu biologi? Ah, jadi kalau ingin tahu lebih lanjut tentang biologi, jom, mari saya ajar. Baik, pada hari ini saya akan mengajar tajuk pertama, biologi tingkat 5. Tahu tak tajuk apa? Ha, jadi kalau saya rasa soalan ini saya kemukakan kepada student form 5, confirm, terus angkat tangan. Teacher, saya tahu, pengangkutan. Baik, saya akan ajar subtopik yang pertama dalam bab pengangkutan, iaitu berkenaan sistem peredaran darah. Pernah tak kita semua terfikir, darah ni jalan macam mana dalam badan kita ni? Adakah dia meneliti, jatuh? Ataupun ada jalan yang perlu dilalui oleh darah? Jadi, itu yang kita akan belajar pada kali ini. Baik, sistem peredaran darah. Untuk mengatakan